Halo guys, hari ini aku mau nonton Spider-Man. Keep on watching. Lama banget gak nonton bioskop setelah pandemi. Sebelum masuk, kalian wajib scan barcode di Peduli Lindungi. Thank you. Nice. Step pertama adalah kita download aplikasi Cinema 21 Official di Play Store. Lalu kita buka. Kalau sudah berhasil buka aplikasinya, kita daftar atau klik register MTX. Dan kalau udah punya, kita langsung login aja guys. Caranya masukin nomor handphone dan PIN yang sudah telah kita buat. Lalu di sini kita klik top up MTX untuk mengisi dana yang nanti akan kita belikan tiket guys. Nah, di sini ada pilihan top up-nya, kita bisa lewat BCA, Mandiri, Tokped, Bank BRI dan lain-lain. Di sini aku menggunakan BCA Mobile Banking. Nah, di sini udah dijelasin ya guys step by step-nya. Biaya minimal top up adalah 100.000. Jika kalian sudah top up, kalian bisa cek di top up history. Di sini aku top up 200.000, tapi yang masuk saldonya adalah 195.000. 5.000 itu buat biaya admin ya guys, sesuai keterangan yang tadi. Jika sudah top up, kita klik playing. Lalu kita pilih playing in. Kita pilih lokasi kita saat ini yaitu Cilegon contohnya. Kalau sudah, kita pilih film yang kita mau tonton. Kita pilih Spider-Man. Lalu kita klik buy ticket. Lalu kita pilih jam tayang ya, misal kita mau nonton di Cilegon Center Mall. Kita pilih berapa bangku, misal 1. Nah, di sini ada bangku-bangku bioskop yang sudah berwarna ya guys. Warna merah, tandanya udah ada yang beli, warna hijau, belum ada yang beli, dan yang abu-abu itu tidak bisa dibeli. Harus dikosongkan karena masih dalam PPKM ya guys, jadi harus tetap jaga jarak. Di sini aku klik atau aku pilih bangku D11. Warnanya berubah menjadi warna kuning, artinya itu bangku pilihan kita ya guys. Kita akan nonton di bangku tersebut. Di sini akan tampil harganya guys, totalnya 31.500. Kalau sudah kita klik confirm order. Kita akan mendapatkan kode OTP untuk pembelian tiket. Pilih My MTX, lalu kita pilih purchase history. Di situ kita bisa lihat tiket yang sudah kita beli apa aja guys. Kita pilih detail, lalu kita akan dapat barcode yang akan di-scan di alat barcode XX1. Di TKP-nya ya guys, di sini juga ada keterangan ya guys, kita duduk di mana, terus di studio berapa, terus harga per tiketnya berapa. Di sini biaya adminnya 9.000 karena per tiketnya itu kena admin 1.500 guys. Total ordernya 150 ditambah 9.000 jadi 159.000 guys semuanya. Begitu guys. Nonton berlima. Satu baris buat sekeluarga.